Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus ila ruhil imam hujjatil islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala syai'un lillah lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshidu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La quwwata illa billah ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang sentiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia daripadanya, taufik dan hidayah daripadanya, sehinggalah di malam yang mulia ini, di malam Jumat, dan di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, di masjid, dapat kita bersama-sama beriktikaf dan menunggu datangnya sembahyang Isya, dan kita berada dalam pengajian kitab Ayyuhal Walad, di mana pada malam ini sampai kita kepada nasihat yang ke-15 ya. Di sini disebutkan 8 wasiat Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Imam Hatim Al-Asam, Al-Asam ni asal maknanya orang yang tuli, pekak, dia tak dengar, asal maknalah. Tapi beliau sikit pun tak ada tuli, sikit pun tak ada pekak, cuma digelarkan dengan demikian. Dan beliau pun suka, karena beliau ni jadi orang alim pada masa yang sama dia berniaga runcit, berniaga barang runcit lah. Satu hari seorang perempuan nak beli bawang ke dia, lebih kurang macam tu lah. Tanya-tanya, bawang berapa sekilo? Dia pun tak tahu, tong, kentut, dorai. Tok Syekh dengar lah. Tok Syekh dengar lah. Kemudian dia tanya, bawang sekilo berapa? Apa dia? Gula? Bawang? Kacang kah? Kata yang beli itu, selamatlah saya. Tuan kedai ini tak apa-apa nak dengar. Jadi aku kentut tadi, walaupun clear dia tak dengar lah. Dia dengar clear, tapi saja dia nak tutup aib orang. Menutupkan aib orang. Kalau dia kata, amboi derah sangat ni. Malu lah perempuan tu.
mampu tak mai dah kedai tu, ya kan? Ada pun pandai juga berniaga supaya pelanggan tak lari. Artinya kalau dia termalu itu terbutai lah, dia tak mau mai lah. Jadi itu beliau bergelar Al-Asam. Kenapa? Karena semangat beliau tinggi nak menutup keaiban orang. Padahal benda tu kan deras sangat lah, nampak sangat, dia dengar clear. Tapi dia berbuat tak dengar. Pasal apa? Nak tutup supaya orang jangan jadi malu. Begitu cara beliau. Lalu beliau digelarkan Al-Asam, orang yang tidak mendengar. Tapi beliau mendengar sungguh macam biasa lah, macam orang lain lah. Tapi kena menutup keaiban orang. Jadi Imam Hatim Al-Asam pernah ditanya oleh gurunya. Beliau berguru kepada Imam Syaqiq Al-Balkhi. Jadi Hatim ni anak murid. Ditanya pada suatu hari oleh gurunya yang bernama Syaqiq Al-Balkhi rahimahumallahu ta'ala, engkau telah belajar daripada aku selama 30 tahun lamanya. Lama mengaji. Bersilah depan tu guru 30 tahun. Orang dulu mengaji dengan tu guru tu, dia pergi ke dia. Selama tu guru tu masih hidup, dia duduk mengaji terus ke dia. Sampai tu guru tu tak ada lah, baru dia berhenti. Dia tak suka berpindah-pindah. Tak suka berpindah-pindah kepada tok guru lain. Karena itu mungkin menyakiti hati gurunya. Kalau misalnya dia dah 10 tahun mengaji dengan tok syekh itu, ada syekh baru pula pergi mengaji tentang tu pula. Jadi tok guru yang mula tu dia mungkin tersinggung. Aku ni tak pandai kan mengajak dia yang dia berpindah pergi tang lain. Kalau kita ni sekolah, pindah sekolah lah. Daripada pondok ni pindah pondok lain. Pindah pula macam tu. Artinya pondok yang dia tinggalkan tu, maknanya yang tersirat orang yang ada di pondok ni tak pandai ngajak aku. Tak nak pergi ke lain. Padahal permasalahan yang dihadapi di pondok yang pertama satu permasalahan. Di pondok yang kedua ada pula permasalahan lain. Nanti dia pindah pula kepada pondok yang ketiga. Akhirnya selalu pindah dan selalu guru-gurunya sakit hati. Maka tak berkat ilmu yang dia ada pada dia. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mula mengaji dengan Imam Malik ketika itu umur dia 15 tahun. Pada tahun 165 Hijrah. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150. Dia mula zamah terus dengan Imam Malik selama 14 tahun. Sampai tahun 179. Sampai meninggal dunia Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Baru Imam Syafi'i berpindah mengaji pada guru yang lain. Sedangkan Imam Syafi'i sebelum dia mengaji dengan Imam Malik, kitab yang dia mengaji itu dia hafal dah. Belum mengaji lagi, kitab Muwatta itu dia hafal dah sebelum mengaji dengan Imam Malik. Tapi dia duduk lagi mengaji depan tu guru dia 14 tahun. Berapa kali ulanglah kitab tu tak apa. Yang penting keberkahan daripada tuan guru tu ada. Sabar. Kalau Imam Malik tak meninggal lagi, dia pun tak pindah lagi. Dah, tu guru dah tak ada dah, dia pun pindah tempat lain lah. Macam tu, mulazamah. Sehingga semua ilmu guru tu macam dia putus tet semua dah. Semua dia dapat dah ilmu daripada guru dia tadi. Jadi Imam Hatim Al-Asam telah berguru kepada Imam Syaqiq Al-Balkhi selama 30 tahun. 30 tahun namanya. Maka apakah ilmu yang telah engkau dapatkan daripada aku? Ini tu guru tanya, macam periksa dia lah. Engkau ni duduk mengaji ke aku dah 30 tahun. Selama ini ilmu apa yang engkau dah dapat daripada aku? Kata tu guru dia. Imam Hatim Al-Asam menjawab, aku telah dapat menghasilkan 8 faedah dari segala yang aku pelajari. Jadi ada 8 yang aku dapat, 8 kesimpulan daripada mengaji dengan tuan ni, ada 8 macam. Pada himmahku 8 faedah ini sudah memada untukku. 8 ni memang hebatlah semua.
kesimpulan daripada semua ilmu yang saya mengaji dengan Tuan selama 30 tahun. Kerana aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraanku pada hari kiamat nanti. 8 kesimpulan ini mantap bagi saya. Kerana saya mengira disitulah letak selamat aku nanti pada hari kiamat. Lalu Imam Syaqiq Al-Balkhi berkata, apa dia 8 faedah itu? Cuba engkau sebutkan kepada aku. Nah, Imam Hatim Al-Asam menjawab, 8 faedah itu ialah, satu faedah yang pertama. Ya, ada 8 semua. Sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk yang ada di dunia ini. Aku memandang kepada manusia yang ada di dunia ini. Lalu aku mendapati bagi setiap makhluk ini mesti ada suatu yang dikasihinya, suatu yang diminatinya. Saya perhati tengok, makhluk ini mesti ada yang diminatinya dan diasyikinya, dia asyik dengan benda itu. Dan aku melihat pula bahwa ada sebahagian daripada sesuatu yang dikasihi itu hanya menemani kekasihnya sehingga sampai ia sakit sahaja. Sesuatu yang dikasihi oleh manusia ini, dia menjadi teman kepada manusia itu sampai dia sakit. Kalau dia sakit, dia tak mau dah, dia pun lari. Yang dikasihi itu lari. Dan ada pula yang sentiasa menemaninya sehingga ke dalam kubur. Sampai masuk kubur pun dia ikut lagi. Manakala yang lain akan terus balik dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur. Jadi ada yang menemani sampai dia sakit saja. Ada yang sudi menjadi teman sampai dalam kubur pun dia tak berpisah. Ada takak hantar di kubur dan lepas itu pakat balik belakang lah. Ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri di dalam kubur. Cinta bagaimanapun takak tu lah. Hari itu masa berasmara, dia kata sehidup semati. Ya. Cinta walaupun lautan api akan ku seberangi. Itu dia. Lautan api dia sanggup menyeberang. Asal jumpa kekasih dia. Muhong lah tu. Lalu menyeberang mampuih lah dia. Lautan api cuma nak khabar kata cinta tu luar biasa. Tapi kalau mati pasangan dia, tekat tengok tu lah, habis ya. Tak berani lah nak duduk tangan tu sama. Baik. Jadi aku lihat manusia tu ada yang dikasihinya, ada yang difikirkannya. Cuma kekasihnya tu berbeza-beza tadi. Lalu aku terus berfikir dan akhirnya aku membuat kesimpulan bahwa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia mengiringi kekasihnya ke dalam kubur dan menjadi penghibur dan teman yang setia. Nah, itu yang patut kita kena berkawan dengan dia. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amalan soleh. Amal saja yang sanggup bersama kita dalam kubur. Ini diambil daripada hadis Nabi SAW, yatba'ul mayyita thalasatun. Orang kalau mati yang mengikut dia 3 macam. Pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. 2 akan balik, 1 akan setia dengannya. Hartanya balik. Kalau kaitan pun bawa takak kubur tu, lepas tu dia balik. Kan bila mayat dimasukkan dalam kubur, masa orang nak bubuh tanah tu, orang lapik lah tikak. Tikak ni lah, tikak mengkuang lah. Supaya jangan tanah tu jatuh terus ke atas badan si mati. Dia lapik lah tikak sikit. Kalau tanah tu dah banyak, orang kata tarik, tarik tikak. Tarik, angkat-angkat. Tikar buruk pun tak bagi dia. Dengar, kalau biar api lah, dah. Ambil tikar. Tikar penahan tanah ni, tarik balik ke atas. Tak bagi yang tu. Tu tikar buruk. Walaupun tuan tu berniaga kapit, berniaga macam-macam,
tak akan bubuh kapit dalam kuburnya. Orang kata tarik, tarik balik, ambil balik. Tak boleh hidup situ. Baik. Jadi yang setia bersama aku, kata beliau, ialah amalan yang saleh. Maka aku terus menjadikan amal saleh itu sebagai teman dan kekasihku. Itulah yang aku kawan sangat dengan dia, beramal dengan amalan yang saleh, supaya ia dapat menerangi kuburku dan menghibur hatiku, dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian dalam kubur. Dia tolong, terutama orang yang mengamalkan surah Tabarakalladzi biyadihil mul. Hari itu sudah kita baca, waktu kita baca bekal akhirat, kelebihan surah Tabarak. Elok dibaca tiap malam. Tiap malam kena baca. Nabi tiap malam baca 5 surah. Kadang-kadang 7. Tiap malam. Bukan malam Jumat saja, tiap malam. Baca surah Yasin, surah Sajadah, surah Tabarak, surah Ad-Dukhan, dan surah Idza Waqa'atil Waqi'ah. Tiap malam baca. Tiap malam. Supaya ya mendapatkan pahala yang khusus daripada surah itu. Terutama surah Tabarakalladzi biyadihil mul. Surah Tabarak ini dalam kubur akan jadi peguam. Akan jadi peguam. Hari kiamat macam itu juga. Bila takutlah dia ni ada masalah sikit, maka nak diseksa dalam kubur, surah Tabarak akan bangkit. Ini anak guaman saya yang duk kacau. Dia membela kita dalam kubur. Begitu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Surah Tabarak memberi syafaat. Kan Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya, apakah lagi yang menghafalnya. Masya Allah. Itu faedah yang pertama yang aku dapat. Dia kata bahwa teman setia yang sebenarnya ialah amal yang saleh. Maka ku pulunlah berteman dengan dia, pulun beramal dengan amalan yang saleh. Apakah lagi kita berada sudah di senja usia, di akhir usia 60 lebih lah misalnya, duduk di pondok lah, duduk dalam suasana yang rajin beribadat, yang kita pun terangsang terikut nak beribadat di sana. Tapi itu di pekan lah, bagi anak-anak lah pula, kita ni dah senja dah, ya kan, dah dekat arwah, dah dekat maghrib dah. Jadi bagi orang lain lah pula berniaga, kita dapat sikit-sikit tu sudahlah, bagi boleh apa menampung kehidupan kita yang masih berbakti daripada umur, duduk beriktikaf, mengaji, sembahyang berjamaah, mengaji sembahyang berjamaah, macam tu lah. Tak banyak sudah hal keduniaan ni kita kejar. Kerana dulu lama dah, bukan kita tak mau dengan dunia, dulu kita buat dah. Kalau buat sampai ke mati, Masya Allah, kesianlah. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, anak Adam itu tamaknya dengan dunia diumpamakan seperti seseorang yang sudah memiliki 1 lembah daripada emas. Lumbung emas ada 1 dah. Kalau dia ada 1, dia bercita-cita kalau boleh ada 2. Kalau dah ada 2, dia bercita-cita kalau boleh ada 3. Dan begitu seterusnya. Sampai mulutnya disumbat dengan kapah. Artinya, sampai dia mati. Ini ada cerita, tuan-tuan. Orang baca Yasin, kawan tu nazak dekat meninggal dunia. Kaya teruk dia lah. Nak nazak dia. Orang pun pakai baca Yasin. Lepas baca Yasin, ni cerita. Lepas Yasin, orang duduk sembang lah di karya tu. Kata kawasan tepi kita ni semua ada dapat geran tanah. Kita geran tanah lah. Apa kawan pun dapat. Kemudian ada pula belah nu dipa nak buka pula baru. Siapa nak dapatkan geran pula. Orang yang sakit ni, bila orang sembang tu dibangkit duduk. Kata saya pun nak 1 nu. Tu dia. Dia ni nak habis umur dah. Ya kan? Ha. Tinggalkan saya 1 sama nu. Tu dia. Cerita dunia. Lepas tu dia nak mengucap lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni dah, saya pun nak geran 1 lagi, nak bangkit. Masya Allah, bersemangat dia bangkit. Tu dia. Sampai tak tu,
tu orang tu baca Yasin dah ke dia tu. Masya Allah, hubud dunia luar biasa. Faedah yang kedua, sungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikuti kehendak nafsu mereka. Ramai makhluk ini suka mengikuti kehendak nafsu dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maksudnya, dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya, artinya nanti pada hari kiamat, dan ia menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka akan dijadikan baginya syurga itu sebagai tempat tinggalnya. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala dan dia mengekang hawa nafsunya, tidak mengikutkan kehendaknya. Nafsu ini memang ada dalam diri kita semula jadi. Kita lahir-lahir ada dah nafsu dalam diri kita. Itu kesempurnaan ciptaan manusia. Karena manusia bukan malaikat. Malaikat dia nafsu tak ada. Yang namanya manusia ini ada nafsu. Karena itu nafsu perlu dikekang, perlu diremot, perlu dikontrol. Apa yang mengontrol dia? Yaitu syariat. Kalau tidak dikontrol, apa yang dia nak kita tunaikan, kita akan terajak. Kita akan melebihi batas-batas agama, batas-batas syariat. Karena itu nafsu kita perlu kita ajarkan ke dia, yang ni boleh makan, yang ni tak boleh makan, yang ni boleh ambil, yang ni tak boleh ambil. Kalau nak kira dia semua dia nak ambil, kalau nak kira dia semua dia nak makan minum, kehendak dia. Tapi kita ada aturan, aturan agama yang dipanggil syariat. Nah, jadi nafsu itu bila dikawal, maka dia baik. Jangan dilepaskan apa kehendak dia. Nah, tepuk dada, tanya selera. Karena itu jangan kata, kalau tuan-tuan lepas majlis ini ada jamuan, atau dipersilakan nak menjamu selera. Itu bahasa tak cantik. Dipersilakan untuk menikmati hidangan, menikmati jamuan. Kalau menjamu selera ni, tepuk dada, tanya selera nak makan banyak, nak makan lah. Ya kan? Macam tak ada batas. Macam nak jamu nafsu lah. Sekuat-kuat dia nak makan lah, macam tu lah. Itu namanya menjamu selera. Ubahlah bahasa tu bagi cantik. Macam mana? Menikmati hidangan. Maknanya sama juga. Tapi menikmati itu merasakan ini nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjamu selera ni, ha, sampai masa dia kita nak pabih semua, nak nak makan banyak mana ikut kehendak nafsu kita. Itu membawa makna demikian. Tapi kalau menikmati hidangan ataupun mencicipi hidangan, mencicipi ya, takak rasa lagu tu ya, tak lajak. Ha, macam tu. Jadi nafsu ni menjadi masalah bila diikutkan hawa. Apa yang dia nak kita ikutkan. Kena adalah kaedah untuk mengawal dia. Ha. Jadi nafsu bukan dimatikan. Tapi nafsu dikawal. Dikontrol. Ada yang dia boleh ambil, ada yang dia tak boleh ambil. Kalau nafsu tak ada, manusia ni dia tak kahwin. Dia tak makan, dia tak minum, dia matilah. Habislah manusia. Ni yang kita duk ada semua ni kerana ada nafsu pada ibu bapa kita. Maka kita pun adalah. Ha. Tapi nafsu tu dikawal pada tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarangan. Ha, di tempat yang dibolehkan, silakan. Bahkan tu boleh menjadi pahala. Dengan sebab adanya nafsu kahwin, maka orang tua kita pun kahwin. Maka jadilah kita, dan kita ni jadi orang yang saleh, beramal-amalan saleh. Kedua ibu bapa kita dapat pahala berterusan. Apakah lagi anaknya berdoa untuk orang tua tersebut. Nafsu yang itu bagus. Nafsu yang dikawai. Nafsu yang ditunaikan pada tempat yang diizin oleh Allah. Bahkan disuruh oleh Allah. Disuruh oleh baginda Rasul.
an-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Sampai demikian kan, disuruh kita untuk berkahwin karena untuk mencari zuriat, yang dengan zuriat itu umur kita menjadi panjang. Kita dah dalam kubur, anak kita jadi tuan guru, dia mengajar, dapatlah kita pahala. Walaupun kita dalam kubur, tapi anak kita dulu, kitalah yang bertukar hidup bagi dia mengaji. Kita bagi ongkos ke dia, bagi duit ke dia, itu ini kita jaga dia sampai dia jadi orang alim. Asbabnya orang tua adalah yang mengongkos kepada kita. Selama kita mengajar ilmu yang bermanfaat, selama itu orang tua kita dapat pahala. Nah, itu kan dengan menggunakan nafsu. Kalau nafsu tak ada, tak ada lah kita. Nafsu yang dibenarkan tuh bagus. Itu dipanggil nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Dia nafsu juga bukan berubah kepada yang lain. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada nafsul mutmainnah. Nafsu ammarah ni semata-mata jahat dia. Dia nak benda-benda yang tak baik, ikut suka dia. Kalau nafsul lawamah, baik pun dia mau, tak baik pun dia mau. Mengaji pun dia mau, bola pun dia mau. Yang ni pun dia mau belakang lah. Yang hoha-hoha pun dia mau juga. Mengaji pun mau juga. Itu masih lawamah. Artinya dua-dua dia maulah. Yang baik pun dia mau, yang tak baik pun dia mau. Kalau nafsul mutmainnah, dia cuma mau yang baik-baik saja. Nah, jadi orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan ia menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka dia betulkan ikut kehendak syariat, maka akan dijadikan baginya syurga itu sebagai tempat tinggalnya. Syurga lah, dia masuk syurga. Daripada pemikiranku terhadap ayat ini, maka timbul satu keyakinan di dalam hatiku bahwa Al-Quran itu adalah benar. Benar macam yang Quran sebut tadi, yaitu jangan ikutkan hawa nafsu. Dan nafsu itu mesti dimusuhi, ya. Jangan dituruti, tapi tidak dimatikan, ya. Lalu aku pun menjadikannya sebagai musuh, dan aku berjuang untuk menentangnya, ditentang dia, diatur dia. Dan aku tidak menjadikannya sehingga ia tunduk kepada aku. Nah, artinya aku jaga dia, aku kawai dia sehingga dia tunduk kepada syariat. Dan ia merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan beribadat akan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang kedua ini mengawal nafsu. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi beramal amal saleh. Yang kedua mengawal nafsu. Yang ketiga, faedah yang ketiga. Sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia. Orang semua berbuat demikian, cari makan lah kita kata, berniaga, bekerja di pejabat, itu ini dan sebagainya. Kemudian lalu ia menahannya. Dapat duit, dia tahan duit itu. Dia tak pakai, dia tak guna untuk fi sabilillah. Dia tak derma. Apakah lagi tak bayar zakat, lebih-lebih lagi lah. Dan tidak mahu mendermakannya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Maksudnya, apa yang ada di sisimu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah itu kekal. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia, dan aku suka membagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya berusaha tidak salah di dunia, bahkan nak jadi jutawan pun tak salah. Tapi jutawan yang suka menderma, jutawan yang bawa hartanya ke akhirat. Jadi harta ini boleh bawa ke akhirat dengan cara disumbangkan.
dengan cara diberikan kepada orang lain, diberikan kepada pembangunan masjid, pembangunan pondok, sekolah agama dan sebagainya. Itu maknanya dia bawa hartanya ke akhirat. Jadi dunia boleh kita bawa ke akhirat, yaitu dengan tadi disumbangkan, dengan cara diberikan kepada orang lain. Contoh dia orang yang kaya di kalangan sahabat, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf memang kayanya luar biasa. Utsman pun kaya luar biasa. Orang Mekah ni keturunan pandai berniaga. Berbeza dengan orang Madinah. Orang Madinah suka berkebun. Dia berkebun. Orang Mekah ni dia pandai berniaga. Macam kita di Malaysia, orang mana pandai berniaga? Lebih ada orang lain lah. Tak silap saya, orang Kelantan kot. Ya, cara nak berniaga ni lebih pandai daripada orang Kedah. Ha? Pandai. Orang Kedah pun pandai juga. Tapi cara secara kebanyakan, orang Kelantan ni ada cara berniaga ni, dia ada hemah lebih sikit, dia pandai berniaga. Jadi orang muhajirin ni walaupun pergi ke Madinah 10 jari dia bawa, masa 10 tahun dia jadi jutawan. Ada tak semua lah, maksudnya boleh jadi macam tu. Termasuk di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Abdurrahman bin Auf. Kaya. Bila Abdurrahman bin Auf kaya, kita bagi contoh lah. Apabila Nabi kita meninggal dunia, apa kata Abdurrahman bin Auf? Semua nafkah isteri dan anak-anak tiri anak Rasulullah, semua aku jamin, aku bayar semua. Isteri Nabi ada 9 orang, semua aku jamin. Anak tiri Nabi, kalau ya anak Nabi tinggal Fatimah lah pada waktu di bawah Sayyidina Ali kan. Seperti Ummu Salamah, ada banyak anak lah. Yang tu pun aku, kata Abdurrahman bin Auf, aku semua. Kaya lah, betul, senang lah kan. Utsman bin Affan sebagai contoh. Sebelum peperangan Tabuk, peperangan Tabuk ni tahun yang ke-8 kah, ke-7 daripada hijrah, Nabi kita himpun derma. Himpun derma untuk perang Tabuk. Perang Tabuk ni ada 3 masalah besar. Pertama, jalan jauh. Dari Madinah nak sampai ke Tabuk tu 700 km. Daripada Jitra ni pi Johor lah, lebih kurang. Dan tak ada langsung R&R, tak ada. Kampung pun tak ada. Perkampungan pun tak ada. Tempat nak berhenti pun tak ada. Sumber kehidupan pun tak ada. Kukulah ada. Kalau ada ayak, ada kampung, ada hijau, ada juga lah. Ni semuanya kering kontang. Macam yang kita biasa lalu daripada Mekah ke Madinah. Nampak gunung batu, pasyak lah betul lah. Tak nampak tumbuh-tumbuhan. 700 kilometer. Jauh. Yang keduanya, musim panas. Kalau musim sejuk, tak apalah sejuk. Ni panas. Debu pun terbang. Masya Allah. Ha? Panas pula. Sumber air belum tentu lagi ada di jalan. Macam mana? Kalau seorang ada yang wah-wah macam kita ni, yang wudu tu was-was lah, habis ke dia layak semua, ya kan? Mana was-was ni bukan ada sunnah sahabat, tak ada sunnah Nabi lagi, tak ada lah. Itu was-was daripada syaitan. Yang ketiga, musim ambil korma. Macam kita musim timok di Kedah ni, dulu ambil padi. Jadi Nabi kita pun kempen lah. Siapa nak derma untuk peperangan ni pasti jauh, perlu kos yang banyak. Sahabat pakat dia Melaka, siapa tahu yang angkat tangan. Pasal kurma tak ambil, baru nak ambil ni, bukan ambil lagi, baru nak ambil, tak jadi duit lagi lah. Macam kita di Kedah ni pakai harap ke padi semua. Nak beli lauk pun kena jual padi itulah juga. Nak beli apa pun semua nak kena jual padi, kan pakai harap ke padi. Padi tu tak ambil lagi, duit tak ada lah. Tu tak kira hutang tak, upah tanam, hutang upah, macam-macam hutang lah banyak lagi. Jadi tak banyak angkat tangan. Pasal memang tak ada benar, nak bagi macam mana? Dah Nabi kita kempen lama, tak ada siapa nak menyut. Utsman pelan-pelan angkat tangan. Ya Rasulullah, saya insya Allah menyiapkan 100 ekor onta, siap dengan makanan dan segala keperluannya. Masya Allah. 100 ekor onta ni, kalau bahasa kita sekarang,
100 buah lori dengan gandumnya, dengan segala-gala yang diperlukan, siap. Mana tinggai, berangkat ya orang itu. Siap badan, naik. 100 ekor unta. Nabi pula kempen lah. Kukul ada siapa pula apa semua. Sahabat pun sengap lah. Apa tak kata? Memang duit ada. Dah tak ada siapa kata apa. Utsman angkat tangan pelan-pelan ni pula. Ya Rasulullah, saya tambah lagi 100. Masya Allah. 100 lagi tambah. Nabi kata kempen lagi lah pula. Siapa pun tak kata apa. Akhirnya Utsman angkat lagi tangan sekali. Tambah lagi 100 ya Rasulullah. Bermakna 300 ekor unta. Nabi kita teriak. Ini orang kaya macam ni yang bagus ni. Ya kan? Orang kaya macam ni. Kaya dia boleh siapkan ketika orang lain tak ada duit. Dia ada duit. Dia bagi fi sabilillah. Sampai Nabi kita berkata, ma dharra Utsmana ma fa'ala ba'da. Engkau wahai Utsman lepas ni buat apa pun Allah maafkan engkau. Bukanlah Utsman yang berdusta apa dah. Maksudnya Utsman roh ahli syurga kan, orang baik tu. Maksudnya daripada Nabi kita rasa macam orang kata begitu kagum oleh Utsman bin Affan. Sanggup ketika orang lain nak bagi RM10 pun tak boleh, Utsman boleh bagi 300 ekor unta. Seekor unta dah ada 5,000 lah di Saudi. Ya kan? Kali 300 berapa? Itu baru unta dia. Belum lagi bebanan, segala tempat duduk dia, segala bekas ayak dia dan segala-galanya. Berbaloi lah kaya lah betul kan. Masjid sebuah dia buat. Pondok dia buat. Bagi selesai satu bangunan, satu asrama. Duit banyak. Buat apa? Bawalah ke akhirat. Jangan habis berpoya-poya di dunia. Nak buat rumah macam istana. Buatlah rumah di akhirat. Beberapa kali Utsman ni Johan lah. Satu kali di Madinah juga ada satu telaga yang bernama Biru Rumah. Telaga tu ayak dia cukup sedap. Macam ayak mineral yang paling hebat di Madinah. Kalau lari taman tempat dia saya tak tahu. Di zaman Nabi semua nak minum cedok situ. Bayarlah tuan-tuan tanah dia cas lah. Macam kata satu timbal ni kena bayar lah. RM1, RM2 ada lebihnya cas. Jadi orang yang fakir ni kesian lah. Nabi ayak pun kena cas. Tuan tanah jual lah dia, pendapatan dia lah. Maka Nabi kita mencadangkan, telaga ni elok kalau ada orang beli tu wakaf. Beli wakaf. Bukan beli untuk dia pula nak beli. Ada. Beli dan wakaf. Nabi kita lelong lah siapa nak beli telaga ni bagi dia syurga. Bagi dia syurga. Pun sahabat apa tak kata apa. Akhirnya Utsman angkat tangan, insyaAllah saya beli ya Rasulullah. Dan dia wakaf. Dia beli dan dia wakaf. Rasa-rasanya nilai dia duit kita kat 500 ribu. Dengan tanah-tanah dia sekali semuanya. Dengan kebunnya sekali. Dia wakaf semua. Masya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan kan. Berbaloi lah kaya macam tu kan. Kaya tapi adalah memikirkan negeri akhirat. Tu kata beliau. Kebanyakan orang bila sudah dapat duit kaya dia taruh, disimpan saja. Sedangkan yang bagus itu disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan pada harta benda dunia, dan aku suka membagikannya di kalangan fakir dan miskin supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah. Baguslah macam tu. Baik, faedah yang keempat. Sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahwa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikut. Bila banyak orang, banyak pengikut dia, banyak penggemar dia, banyak yang membantu dia, dia hebatlah. Karena banyak tenteranya, banyak orang yang bekerja di bawah syarikat dia. Lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya ini. Dia merasa hebatlah. Di bawah aku dah ada 100 orang bekerja. Dia rasa hebatlah. Karena aku boleh berkuasai
sekian banyak manusia. Dan ada pula sebagian daripada mereka yang menyangka bahwa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta. Tadi banyaknya pengikut, banyaknya harta benda dan anak buah. Dia punya harta banyak mana? 6 kali hidup, makan tak habis. Dia hidup lagi, mati. Hidup balik pula, mati. 6 kali hidup pun tak habis makan. Orang kata 7 keturunan pun tak habis makan. Tapi nampak dia baca orang lapar lagi. Macam orang tak cukup lagi. Jadi sebahagian manusia menganggap bahwa harta itu yang dia kejar, yang dia jadikan sebagai kemegahan dia. Lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu, banyaknya harta. Bahkan ada pula yang menyangka bahwa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain. Dia bangga dengan sebab dia pandai ambil hak orang lain. Ini lagi teruk. Tadi sekadar dia bangga dengan harta dia. Yang ini dia bangga pasal dia dapat curi hak orang. Orang tak boleh tangkap dia. Oh, hebat dia. Bangga dengan kesalahan. Macam puak-puak mat apa ni, apa mak rempit ya. Dia berjalan canggah arah lah. Dia rasa bangga. Buat salah tapi dia tak kenal. Ya kan? Tapi dia tak ditangkap. Kita lalu tu dia lawan arus kita lah. Dia rasa hebat. Ya kan? Kalau kebetulan saja sikit pasal ada nak cepat cerita lain. Ni dia bangga dengan kesalahan. Dia boleh lalu tang lampu merah. Lagi merah dia boleh layak. Tak kena. Rasa bangga. Bangga boleh lawan peraturan. Bangga boleh lawan. Boleh buat macam tu. Tapi orang tak boleh tangkap dia. Ini melampau lah. Kan? Kalau dia buat benda yang salah, dia rasa aku ni salah, tak elok ni macam ni, itu boleh bertaubat. Ni masalahnya, dia bangga dengan kesalahan dia tu. Dengan menyalahi peraturan. Dia bangga dengan itu. Macam budak-budak di asrama misalnya. Malam-malam dia boleh keluar daripada asrama, pengawas tak tahu. Bangga. Aku boleh tadi malam pergi sana, ustaz pun tak tahu. Dia rasa macam dia rasa hebat. Jangan dua kali salah. Pertama, salah dia keluar, tak minta izin. Yang kedua, dia bangga pula dengan kesalahan dia. Kalau dia kata, astagfirullah, tadi malam saya buat silap ni. Saya silap, saya boleh keluar daripada asrama, saya tak beritahu ke ustaz. Nak kena jumpa ustaz, minta maaf ke dia. Itu tak apa. Yang ni dia rasa bangga, kerana dia boleh melawan peraturan, tapi orang tak boleh nak tangkap dia. Ini dua lapis dia punya kesalahannya. Jadi ada orang yang berbangga dengan kemampuannya merampas hak orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah mereka. Bangga boleh bunuh orang. Padahal bunuh orang itu salah. Bukan bunuh dengan cara yang ada aturan dia kena bunuh. Tapi saja dia something. Dia bunuh orang, dia bangga. Aku bunuh orang, aku dia tak boleh nak lawan aku. Tak boleh nak tangkap aku. Dan ada juga yang menyangka bahwa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyak membuang-buang harta. Mubazir. Banyak harta berlebihan. Macam cerita Yazdajir II. Yazdajir II itu raja Farsi terakhir yang jatuh kerajaannya di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana tentera kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Muhammad bin Musanna pada waktu itu. Dia lari pada istana. Dia bawa 1,000 orang tukang masak. Dia bawa 1,000 orang penyanyi. Dia teriak tengah jalan. Kata macam mana aku nak duduk kalau tukang masak aku cuma 1,000. Mulut banyak mana, mulut satu tu sajalah. Dia tak boleh duduk. Dia kata kalau tukang masak dia cakap 1,000. Patut kena 2,000 lah. Tapi dah dia lari pada istana, dia teriak. Tukang masak 1,000 saja. Macam mana aku nak duduk? Biduan ni tukang nyanyi.
dia nak makan tak boleh makan kalau tak ada nyonyek-nyonyek gitulah bunyi muzik baru dia boleh makan. Makan saja dia tak lalu. Kena ada orang main muzik nak makan. Ya. Jadi dia teriak, masya Allah, cukup membazir dalam hidup. Dikatakan dalam kitab Bidayatul Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir bahwa mahkota Yazdajir ni jenis macam kipas angin ni, tambat di alam. Dia solum kepala dia, masuk. Dia bertitah di tempat singgah sana dia. Kalau tak tambat di alam, sagi kalau dia sengih tu patah tengkuk dia, pasal berat sungguh, terlampau banyak dia punya permata dan emas dia. Berat sungguh. Kalau tak tambat di atas, sagi dia sengih sikit, patah tengkuk. Berat. Bangga dengan tu. Kalau di akhir zaman ni ada seorang yang bangga dengan banyak kasut. Ada seorang isteri presiden dulu, orang Filipina. Dia bangga dengan banyak kasut. Dia pergi mana, dia menggila dengan kasut. Dia ikut suami dia pergi mana, dia beli kasut. Dikatakan dia koleksi lebih daripada 2,000 kasut. Masya Allah. Banyak sungguh kasut sampai 2,000. Kita satu tu lah, ya kan? Dia 2,000 kasut. Dia ada satu bilik khas nak simpan kasut dia. Koleksi lah. Semua jenis-jenis. Dia hak mahal-mahal, bukan hak jenis yang RM10 ni, jenis hak mahal-mahal semua. Bagi kita orang tu bodoh lah. Karena Arab kata kullu jadidin lazizun illa na'an. Setiap baru tu, bila benda baru tu lezat, kecuali kasut. Isteri baru lezat lah kan, rumah baru pun lezat, kereta baru pun bagus lah. Bila kasut baru tak sedap, pasal dia tak meri dengan kaki kita lagi, dia tak ani apa. Kita pakai sebulan baru dia sedap. Dia ada apa namanya, dah sesuai dengan kaki kita ni. Dia mengembang sikit dah. Kalau kita masukkan kaki pun kita rasa ni dia memang kasut kita lah. Pakai kita dah pakai sebulan. Kalau baru kita pakai dia sakit lah. Dia terentuk tangan sini, terentuk tangan sini, dia sakit. Maknanya kalau 2,000 kasut dia pakai saban hari kasut baru, tiap hari sakit kaki. Cerdik ke manusia lagu tu? Tak cerdik lah, bodoh lah. Pasal tiap hari sakit kaki, ya kan? Maknanya 360 pasang setahun. Itu tiap hari kasut baru. Nak habis 2,000 tu kena 7 tahun baru habis. Tiap hari kasut baru, tiap hari sakit kaki. Itu satu. Ada jenis manusia syok lagu tu pula. Baik. Jadi dia kata jadi harta benda tadi ditahan. Kita sudah sama yang keempat lah. Jadi dia menyangka bahwa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah. Lalu ia merasa sombong dengan yang demikian. Rasa hebat. Sebenarnya sepanjang sejarah dunia ni tak ada sehebat Qarun. Tak ada sesombong Qarun. Qarun sombong sungguh. Ya. Dan juga Fir'aun, kawan dia lah. Jadi dengan umur yang panjang, dengan badan yang sehat, yang dikatakan lebih daripada 200 tahun umur dia, 200 tahun dia tak pernah demam, tak pernah semau. Ya kan? Makan kambing seekor dia boleh habis. Tak ada darah tinggi dia, tak ada. Memang diuji oleh Allah dengan demikian. Aku suka nak makan lajak banyak mana pun tak apa dia. Harta pun tak ada kurang. Tengoklah yang Qarun simpan banyak mana. Kunci khazanah dia saja berapa ekor unta nak kena tanggung. Tu nak tanggung anak kunci, bukan nak tanggung harta. Tanggung kunci dia saja. Berapa pula ekor unta? Banyak sungguhlah hartanya, ya kan? Badan pun sihat. Kemudian takhta pun kerajaan tak ada siapa yang mencabar. Untuk sekian ratus tahun tu tak ada siapa yang kacau. Mutlak raja Mesir ialah dia.
orang yang nomor satu di Mesir dia. Tak ada siapa yang nak kacau. Ha. Jadi hebat lah banyak tu. Tapi akhirnya dia mati jugalah, mati lemas kan Firaun. Kalau si Qarun ditenggelamkan dengan pakaiannya yang megah, dengan kendaraannya, dengan segala harta benda yang bersama dengan dia, dia lagi berjalan dengan sombong, aku duit banyak, ya kan? Akhirnya dia ditelan oleh bumi. Setiap hari dia masuk dalam bumi, sampailah dia terus masuk ke dalam bumi sampai hari kiamat. Bumi itu akan telan dia setiap hari sekian kaki, setiap hari sekian kaki, sampai ke dasar bumi. Sampai ke mana, wallahualam, kita pun tak tahu. Itu si Qarun, sombong. Bila ditanya, dari mana engkau beli harta ni? Dia jawab, innama utituhu ala ilmin indi. Yang aku beli harta banyak nak, kan aku cekap, mentadbir aku punya syarikat lah, tadbir aku punya ni, tu yang aku beli harta banyak. Dia tak bertuhan dengan Allah Ta'ala lah. Kita kalau kan tanya harta banyak mana, alhamdulillah, yang tu pertama dulu serahkan kembali kepada Allah. Ini hak Allah. Dia cuma tolong titip kat kita, tolong abanah saja kat kita. Yang ni dia kata, karena aku cekap, karena aku pandai, tu aku boleh kaya. Akhirnya dengan dia dengan hartanya semua dibenam oleh dalam bumi karena kesombongannya. Baik. Jadi ada orang yang merasakan kemuliaan dan keagungan itu dengan sebab banyak membuang-buang harta. Tadi melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam berbelanja. Membazir lah. Macam kasut 2000 itu membazir lah. Banyak sungguh lah. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu ialah orang yang paling tinggi takwanya. Jadi kemuliaan kita terletak pada takwa, bukan pada harta, bukan pada anak buah, bukan pada kepandaian dan sebagainya. Maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan, dan aku yakin dengan sepenuh hati bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar. Tadi Al-Quran mengatakan kemuliaan itu tergantung kepada ketakwaan seseorang. Dan sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi semuanya adalah batil dan palsu belaka. Sebenarnya orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka saya pun mencari kemuliaan dengan melazimkan diriku sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tuan-tuan ada 8. Kita bawa 4. Ya eloklah separuh no. Karena apabila 8 juga panjang lagi ni. Ini takak 4 boleh lakukan no? Setelah saja lah. Kita sambung lagi pula insyaAllah pada masa yang akan datang. 4 yang berbaki daripada ilmu yang didapat oleh Imam Hatim Al-Asam, daripada Imam Syaqiq Al-Balkhi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, untuk menjadi bahan pertimbangan kita, seperti pertimbangan kepada Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Baik, Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.